Ini penyakit Allah nak bagi tahu ni. Sebenarnya Allah bagi kekayaan pada seseorang, apa tujuannya? Untuk uji, bukan untuk berbangga. Bila dia berbangga, gagal, habis. Bahkan penyakit, penyakit yang paling bahaya ialah amalan hati, bukan amalan, amalan hati, dalam hati. Dan dosa yang pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah kepada Allah, apa dosanya? Rasuah ke, berzina ke, bunuh orang ke, minum arak ke? Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah. Dia rasa barang dia lagi bagus. Apa yang apanya disembah kepada Allah lagi bagus daripada. Dosa apa dan dilakukan oleh siapa? Sombong tapi bukan oleh. Bukan. Sebelum Habil buat dosa, dah ada makhluk lain buat dosa. Ha? Iblis lah. Iblis lah. Kenapa dia tak nak sujud? Sombong lah. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah kepada Allah. Bukan tak salat, ha? Sombong. Dan sombong dia tu, Allah bukan suruh solat pun, Allah bukan suruh sujud 4 kali pun, suruh sujud sekali je sombong. Dan kesannya apa dia? Allah laknat iblis tu sampai bila-bila, dan dia akan kekal dalam neraka. Nabi pun sebut, oh, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak mungkin akan masuk syurga seseorang yang ada dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar zarah. Tengok, sebesar zarah je dah tak boleh masuk syurga. Kadang-kadang sombong ni bukan dengan perkataan, dengan perbuatan. Kita jumpa orang tak senyum, tak bagi salam, sombong tak? Kadang-kadang kita tak sedar. Oh, memang macam tu. Jangan buatlah. Sebab itulah Nabi bagi syarat, kamu tak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, dan kamu tak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Ya? Macam mana tanda kita sayang pada saudara kita? Jumpa senyumlah. Bila tak senyum tu, kita tak sayang pada dia, dan ada unsur sombong. Memang susah. Ha?